What's up, gengs? Apa kabar? Apa kabar? Hari ini gue lagi ada di Monas. Tada! Kita lagi ada di Monas dan bersama Kamika di sini ada Acut juga. Kita hari ini lagi mau GR karena besok ada acara susunan acara Nusantara Bersatu. Ini acara iya acara Indonesia tentang Indonesia gitu. Gue nge-MC besok sama Aldi. Ntar ya ada yang mau salam. Saya mau salam dulu sama orang. Ini antara dua, apakah ibu ini kepala satu ini wanita kita kasih tahu ya. Besok tinggal sore. Oke, guys, gue tadi habis di briefing sama Om Syaiful. Sekarang kita lagi menunggu Aldi. Aldi lama banget gak datang-datang. Gimana masih cocok sama situ? Naik lagi gak? Masih bisa. Hafal. Coba naik. Naik lagi. Uas aja. Ayo. Ini aja Cit di sini. Kita masih menunggu Aldi gak datang-datang. Besok acaranya jam gimana? Pagi gue udah harus ada di sini. Cukup jadi ya? Oke. Pamin ke sekolah dong. Izin. Ya. Ada tugas negara, Cit. Enggak ada ulangan. Pamin enggak ulangan dong. Ya, omongin aja terus di YouTube. Nanti kan kami go ini yang editor kita. Yo, what's up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang terhormat Bapak Panglima TNI dan Ibu, yang kami hormati Bapak-Bapak Kepala Staf Angkatan, Bapak dan Ibu para tokoh masyarakat, tokoh agama, para budayawan, abang-abang dan kakak-kakak para mahasiswa, rekan-rekan para pelajar, dan serta seluruh hadirin yang berbahagia. Hai, apa sih nama vlog ya? Apa? Vlog aja. Mel vlog. Mel vlog. Mel vlog. Sekarang kita lagi di Monas. Yeay, kita hari mau ini gue pertama kali jadi MC. MC parah gue. Kita anak-anak lagi. Tapi santai sih yang kita selalu kita. Gak santai ya, anak-anak kok. Anak-anak bersama bapak TNI. Punya anak-anak sih. Dan bapak polisi. Kepada bapak Panglima TNI serta rombongan di lapangan Monas. Ini jadi dibacain.
masih penerus baru. Betul. Tapi sebelumnya kita perkenalkan diri dulu dong ya. Perkenalkan para hadirin terhormat, nama saya Alman Dahlan. Nama saya Aldi. Dan kami hari ini akan menjadi pembawa acara dalam rangka Duta Tarung Bersatu. Salam Indonesia, Indonesia Jaya. Terima kasih. Tahu kenapa dilaksanakan acara Duta Tarung Bersatu ini? Gak tahu, coba Abang kasih tahu dong kalau Abang tahu. Siapa tahu mungkin masih banyak yang belum tahu kan? Yang belum tahu, benar. Maksudnya ini adalah supaya kita sebagai bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, agama, ras dan antar golongan, kita lebih mempererat rasa persatuan dan persaudaraan sebagai bangsa Indonesia. Betul. Dan kami sebagai generasi-generasi penerus bangsa bisa mendapatkan pelajaran dari bapak-bapak om yang nanti akan memberikan orasi kebangsaan. Para hadirin yang terhormat, kita juga hari ini banyak banget acara yang akan dipriakan oleh orang-orang yang keren-keren banget. Siapa aja, Mbak? Wow, ada penyampaian orasi kebangsaan. Ya. Budaya Indonesia. Jadi kalau udah lihat sedikit ya, dan materi luas banyak banget. Betul. Terus juga ada penampil Panati Indonesia. Siapa nih artisnya? Iya, pasti ada siapa nih? Ayo kita mungkin. Band yang keren banget. Band yang semua orang pasti tahu. Pasti tahu. Semua lagunya pasti semua di sini tahu. Siapa? Berapa semangat? Ayo kita umumin aja. Hari ini juga ada penampilan dari Sway. Ada Aldi di sini. Lihat deh. Sama ini cowok. Lu pernah lihat sama cowok gak sih? Jujur gue gak pernah lihat sama cowok. Tapi itu keren banget nih. Keren, gak pernah lihat sama cowok. Wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Mohon izin kami akan memimpin secara agama Islam dan tentunya agama lain menyesuaikan, dan di samping kanan kiri saya juga kami didampingi oleh tokoh-tokoh agama. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ya Allah, ya Tuhan kami, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu. Engkau telah menganugerahkan bangsa yang besar, bangsa yang merdeka, bangsa yang kaya dengan penduduk yang sangat ramah dan budaya pun juga sangat kaya. Sekarang ini kan tadi kita sudah berdoa. Ya. Semoga Indonesia senantiasa aman dan tentram. Ya. Perbedaan itu juga berarti permusuhan, tapi perbedaan harus berlanjut dalam bidang persatuan. Indonesia memang beda, beda itu. Masa habis ini ada penampilan dari kakak-kakak? Sway! Berarti semua harus yang ibarat, harus gue yang ibarat. Harus gue berdiri kan? Boleh! Ayo berdiri aja. Kalau berdiri, berdiri. Kita mau gue yang ibarat, gue keluar darah masih kasih. Oh, ada yang lain keras juga tuh. Itu yang bila-bila. Kira-kira sama udah lagu? Om Syaiful sini. Halo juga, halo. Ada kami tuh, ada ibu. Dan acaranya alhamdulillah sudah selesai. Dan kita udah makan, udah kenyang. Terus habis, pulang. Alhamdulillah acaranya lancar ya Om ya. Tidak ada kesalahan walaupun ya mungkin pasti ada bingung-bingung dikit sih tadi di atas panggung. Kayak ada pergantian. Iya ada pergantian. Terus juga tapi gak apa-apa, seru banget. Aldi juga udah pulang duluan karena dia ada syuting. Om mau kasih pantun boleh gak? Boleh, boleh. Kalau kita duduk berkumpul, berkumpul di waktu sore. Artinya? Kalau Om Saiful, Amel Radi memang oke. Yeay! Oh, makasih Om! Gemes banget! Yeay! Yang pasti makasih banyak ya, geng, sudah mau nonton vlog gue kali ini. Dan sekarang saya Amel Carla. Saya Saiful. Dan ada ibu juga sama Kamiko.
Bye. Don't forget to like, comment, and subscribe. Bye. Today we're going to have another episode of Cooking with Amel.